Nathan itu sayang banget sama Tante Melly. Dan yang selama ini selalu merhatiin Tante, selalu ada di samping Tante. Itu Nathan, bukan Daniel. Oh kasihku, teman belak cinta. Daniel. Gimana keadaannya, udah baik-baik aja kan? Daniel lagi pergi keluar sebentar Tante sama Om Ardi. Daniel itu yang selama ini nemenin Tante Salma. Daniel yang selalu jagain Tante. Daniel tuh anaknya baik banget. Beda sama Tante. Nathan itu gak perhatian. Nathan itu selalu nakal dan bikin susah Tante. Buktinya sampai sekarang Nathan itu gak ada, gak tahu kemana. Tapi Nathan itu gak seburuk apa yang Tante kira kok. Apa maksudnya? Nathan. Nathan itu sayang banget sama Tante Melly. Dan yang selama ini selalu merhatiin Tante, selalu ada di samping Tante. Itu Nathan, bukan Daniel. Itu bukan Nathan. Itu bukan Nathan. Tapi itu Nathan, Tante. Dan Nathan itu juga anak Tante. Dia sayang banget sama Tante. Gak mungkin, itu pasti Daniel. Itu pasti Daniel, Salma. Gak mungkin. Tante udah kehilangan Daniel. Dan jangan sampai Tante Melly juga ngehancurin satu-satunya anak Tante. Dan Tante juga harus sadar kalau selama ini yang selalu ngedampingin Tante itu Nathan, bukannya Daniel. Gak mungkin. Salma juga. Nat, gue ikut gue.